Halo guys, kembali lagi ya. Sorry guys, serak. Halo guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Setelah sekian lama aku nggak upload video, udah hampir 7 bulan aku nggak upload video, akhirnya aku upload video lagi. Tapi untuk video kali ini, aku nggak bakalan bikin video tutorial ukulele, tapi aku bakalan nge-unboxing salah satu alat musik yang dulu tuh sempet viral banget di TikTok, yaitu kalimba. Oke, langsung aja kita ambil si alat musiknya. Nah, ini alat musiknya udah ada di depan mataku. Langsung aja kita buka. Oh ya guys, by the way, ini aku belinya di Shopee. Nanti bakalan aku kasih nama tokonya sekaligus harganya di sini. Nih. Oke, langsung aja kita buka si boxnya ini. Jadi yang pertama aku tuh dapet ini plastik, diplastikin itu, bukan dapet plastik maksudnya, dapet diplastikin gitu. Jadi di dalamnya itu ada 3 item. Yang pertama aku tuh dapet kayak stiker, stiker not-not angka. Cuma ini udah aku buka, udah aku pasangin juga di kalimbanya. Nanti kalian bisa lihat aja. Habis itu aku dapet ini, si lap. Lapnya ini buat ngelap si kalimbanya, karena ini kan kalimbanya akrilik ya, jadi biar gak dekil gitu kalau pasti mainin. Terus udah gitu aku dapet buku instruksi atau buku panduan. Jadi di sini tuh kayak dikasih tahu cara gimana tuning si kalimbanya. Terus dikasih tahu juga kayak beberapa chord lagu dasar tuh kayak gini. Okay. Buat kalian yang setuju aku apa bikin video gimana sih cara tuning kalimba, kalian komen aja di bawah, oke? Okay? Abis itu aku dapet, abis itu aku dapet ini kayak palu kecil gitu. Jadi ini tuh fungsinya buat ngegetok temen kalian gitu, yang mulutnya tuh agak-agak gimana gitu ya, yang pantas buat ketok gitu. Nggak ada yang canda. Ini tuh buat apa? Ngetuning si kalimbanya buat ngatur nada-nadanya gitu. Dan yang terakhir aku dapat si kalimbanya. Jadi si kalimbanya itu ada di dalam box ya guys. Jadi udah dipastiin aman banget gitu kalau sampai ke kalian ya. Kebalik guys. Nah, ini dia si kalimbanya. Jujur tuh cantik banget kan? Cantik banget. Nah, jadi yang aku bilang tadi stiker-stiker itu, stikernya tuh ini nih, udah aku pasangin gitu. Jadi dia tuh not-not angka supaya nanti tuh kita tuh gak bingung gitu buat para pemula yang baru mainin kalimba gitu. Jadi gak pusing gitu. Nah, ini aku taruh dulu deh. Yang tadi aku bilang si palu-palu itu dia tuh nanti buat ngegetokin ini nih, buat ngatur-ngatur nadanya. Kayak gitu. Nanti kalau kalian mau atau setuju aku bikin apa gimana cara tuning kalimba, nanti komen aja aku di bawah. Oke, jadi menurut aku ini tuh apa ya, worth it lah ya, dengan harga yang ya walaupun gak murah sih ya, lumayan mahal gitu. Tapi menurut aku ini tuh worth it banget tuh. Bagus soalnya gitu loh. Gimana sih? Ini bagus gitu. Keker juga. Dan ini tuh dari akrilik, jadi kuat banget asal kalian gak banting gitu. Ingat, jangan dibanting gitu. Kalau dibanting ya pecah lah pasti. Saran dari aku sih kalau misalnya buat kalian yang masih pemula atau cuma mau ya cuma mau tahu-tahuan aja gitu lah gimana sih kalimba itu, mending kalian beli yang si yang kayu tuh, yang kayak ini nih, yang kayak gini. Soalnya harganya juga lebih apa ya? Lebih aman gitu di kantong kalian, misalnya kalian pelajar gitu loh. Lebih murah soalnya. Tapi kalau misalnya kalian mau beli yang kayak gini juga, langsung sok beli silakan gitu loh. Biar nanti kalau misalnya kalian tuh udah pro, kalian mau beli yang kayak gini nggak usah beli dua kali gitu. Okay. Nah, jadi untuk si kalimbanya ini dia tuh apa ya? Notnya itu kayak selang-seling nih kayak gini nih. Do re mi kelihatan nggak sih? Nah, kayak gini lah. Dia tuh sebenarnya mainin pakai kuku, cuma aku nggak ada kuku, jadi aku belum bisa mainin dulu ya guys. Oke, kalau kalian mau lihat lebih dekatnya, bisa langsung aja cus.
segitu aja video unboxing sekaligus review dari aku. Semoga bermanfaat, dan buat kalian nih yang mau langsung beli si kalimbanya bisa langsung check out aja di Shopee-nya masing-masing. Dan buat kalian yang suka sama video ini bisa kalian like, comment, and subscribe channel YouTube aku. Bye-bye!